saya, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pegang jawatan dalam parti 56 tahun. Lama. Tetapi saya megah 56 tahun dulu, 1956 apabila saya mula-mula pegang jawatan dalam parti. Waktu itu UMNO adalah parti mulia, tuan-tuan puan-puan, dipimpin oleh almarhum Bapa Malaysia Tengku Abdurrahman, manusia mulia, rakan-rakan beliau juga manusia mulia, perjuangan juga mereka juga mulia. Sukanya tetapi malangnya, bantu dia. Malangnya tuan-tuan puan-puan, apabila mereka telah meninggalkan kita, maka parti yang mulia ini, yang saya kenal sebagai parti yang mulia ini, mula diambil alih oleh penyangak, penyamun, pencuri, perompak. Saya sedih. Saya sedih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cakap cukup indah. Cakap cukup indah. Saya tidak ada waktu pada hari ini nak ceritakan benda-benda yang saya tahu. Tetapi yang mereka curi tuan-tuan dan puan-puan, million-million tak main lagi dah kacang putih. Billion-billion. Billion-billion tuan-tuan dan puan-puan, memang percayalah kepada saya. Zalim, cukup zalim, tidak ada kesian belas kepada rakyat. Tetapi begitu indahnya bila kita tengok cerita radio depa, TV depa, sok khabar mereka ni. Cukup dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kesian kepada roh pemimpin-pemimpin kita yang sudah pun pergi dulu. Termasuk juga Tun Sambandan, termasuk juga Tan Cheng Lok, termasuk juga Tun apa ni, Temenggung juga, termasuk juga Tun Mustafa, termasuk juga Tun Donald apa ni, Tun Fuad Steven, semua pemimpin-pemimpin Malaysia dulu yang telah pun berkorban untuk mengadakan Malaysia yang begitu indah. Puak sekarang ni merosakkan segala-galanya. Ada akhbar di Kanada baru ni. Ini kita di sini megah, oh graf kita naik sebagai demokrasi, negara demokrasi. Graf kita naik. Bohong. Baru ni suak khabar, satu suak khabar di Kanada. Yang buat kajian yang cukupnya dahsyat. Dia tulis, dia kata Malaysia adalah antara negara yang mengamalkan demokrasi palsu. Demokrasi palsu. Malaysia adalah dipimpin oleh seorang demokrat palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah sangat nak faham. Mudah sangat nak faham. Mana ada sebuah negara yang digelarkan demokrasi dalam dunia ini, kalau 100% televisyen suara depa satu saja, 100% radio suara di awal saja, 100% akhbar arus perdana suara mereka saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebuah negara itu media masanya dikontrol begitu, ianya bukan demokrasi tetapi dictatorship. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat-ayat yang cukup serius nak tuduh terhadap parti saya dulu ni. Saya dah belah lari, bukan parti saya lagi, bukan parti yang mulia dulu ni lagi, dah jadi kelam kabut.